Yo, Bang Dodex, balik lagi nih guys. Nah, di video sebelumnya kita udah bermain combo-combo unik kan. Terus ada teman kita yang komentar, "Bang, tutorialin dong Commander Vale skill 2, soalnya gua belum paham, Bang." Ya elah. Ya udah deh, sekalian aja nih kita buat Commander Vale ini di updatean terbaru aja ya. Soalnya kondisinya gua sekarang di admin server nih guys, biar nantinya kalian nggak pusing. Oke, tanpa banyak bacot, langsung aja kita mulai. Let's go. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gameplaynya nih. Nah, kalau yang ini kalian boleh banet dulu commandernya si Autus atau si Tars ya. Soalnya di sini Hero Legend itu broken banget cuy, seriusan. Gua udah buatin videonya ya, itu parah banget Hero Legendnya semua cuy. Tars ya, ya udah deh, nggak apa-apa cuy. Yang penting Vale kita aman ya. Nah, ini kita ambil Vale-nya, langsung aja kita konfirmasi cuy. Oke. Buset, mereka juga ada yang pakai Vale ya. Oke, berarti kita harus bersaing nih lawan mereka nih guys. Nah, untuk pemilihan hero-nya ya, kalian itu random aja nih pilihnya cuy. Bentar, kita lihat dulu. Ambil aja nih cuy, si Arlott. Oke. Nah, cara pakainya itu gampang banget cuy. Ini sih commander yang gampang banget ini, seriusan. Sombong amat. Kita lihat dulu, sir. Nah, ada hero harga 2 gold nih, cakep banget cuy. Usahakan juga yang harga 2 gold ya. Masukin, ambil si Eudora. Nah, terus kalian rubah nih. Boom. Dah, terus kalian jual gitu, bro. Terus kita ambil harga 1 gold. Nah, ini boleh cuy. Udah kayak gitu doang. Nah, kenapa kita buat kayak gitu? Biar kita itu di early game itu goldnya banyak cuy. Nah, ini kan gold kita nanti jadi 10, terus kita dapat interest 2 gold lagi atau bonus 2 gold. Jadi nanti kalian tuh lebih enak nih farming hero-nya cuy. Nah, usahakan ya kalian itu buatin bintang 3 itu hero-hero yang harga 1 gold dulu kayak gitu guys. Tapi harus kalian lihat dulu nih siapa hero-heronya yang pengen kalian buat cuy. Nah, Vale muncul lagi. Bentar, ini nongol semua nih cuy. Berarti boleh kita rubah dulu settingannya ya. Kita tampilin jumlahnya nih. Nah, ini dia. Oke. Masih belum kelihatan ya. Kita masukin dulu ini sama si Atlas. Flickernya kasih sama si Vale ya. Nah, Vale ini ya di admin server ya, walaupun hero-nya cost-nya harga 1, tapi bisa dibilang sih menurut gua ya, ini menurut gua doang nih, itu powernya itu kayak hero harga 2 atau 3 gold guys, seriusan. Ini Vale ini overpower banget ya. Nah, by the way, kalian tuh nggak perlu pusing ya mikirin sinergi apa ya, soalnya di sini tuh mekanismenya udah berubah kan. Nggak ada lagi yang namanya Star Core, tapi menjadi Magic Crystal kayak gitu guys. Tapi tenang aja, santuy. Yang penting PR kita di sini harus buatin hero-hero yang harga 1 gold ini bintang 3 ya. Ini boleh kita ambil dulu. Sir. Nah, nongol dianya, brother. Oke, boleh deh kita ambil dulu ya. Cuman gua bingung nih, siapa nih harus kita buatin ya. Nongol semua soalnya cuy, hero-hero harga 1 gold nih. Setelah ini kan kita dapat ini nih Magic Crystal kan. Cuman yang jadi PR nanti kalau hero-hero yang berubah itu agak sedikit random cuy. Soalnya untuk Vale 2 ini kan dia emang random banget tuh. Cuman masalahnya di Magic Crystalnya gitu bro. Cuman gak masalah, apapun nanti keluar hero-nya kita kondisikan aja bro dengan Magic Crystalnya. Oke. By the way, ketemu lawan si Wanwan di sini. Kita kalah lagi ya. Oke, nggak masalah bro. Ini sekarang nih kita mau buat si Chou atau si Mia nih bro. Ntar dulu ya, kita lihat dulu nih siapa yang sering nongol kan. Oke. Alpanya boleh deh. Nah, ini kita ambil nih Magic Crystalnya guys. Apa nih enaknya ya? Ya nggak tahu. Mage boleh kali ya. Oke, nggak apa-apa bro, mage aja nih. Soalnya ada Aurora ya, Hero Legendnya ya. Kita kasih dulu kayak gini. Aduh. Nah, oke, mage kita aktif ya. Alpha 20, Mia 15. Mianya bentar ya. 15 masih mungkin nggak bintang 3 coy. Ya nggak tahu. Kalem dulu, kita tahan dulu ya goldnya ya. Ketemu lawan si Cindy, buset.
ketemu si Wanwan ya. Dia udah level 5 aja. Ini udah jelas banget kan kita kalah kan. Cuman ya saran gua ya, kalau nantinya di updatean terbaru, ini commander khusus untuk seru-seruan doang ya, bukan untuk nge-push. Jadi gua harap sih kalian jangan sering pakai commander ini coy. Soalnya commander ini bisa dibilang buat darah commander kalian itu kayak ceret banget di early game. Oke? Nah, kita di sini kalah juga, tersisa 73. Oke, enggak apa-apa, kalem bro. Nah, di sini jangan langsung naik level ya. Soalnya nanti kita mencari hero-hero harga 1 gold lagi bro, kayak gitu coy. Ada buku nih, boleh coy. Soalnya kita main magical kan. Cakep banget nih coy. Oke, kita cari ya. Kita putar lagi 16. Kita jual aja lah ya, kayaknya nggak mungkin bro. Kita putar lagi. Nah, si Cho masih banyak nih. Kita putar lagi. Wop, itu dia brother. Paksa sedikit ya. Kita buat sampai 10 aja nih guys. Nah, itu dia. Oke, berarti ini kita ganti dulu. Oke, kalem dulu bro. Oke. Ketemu Kang Tusuk, buset. Bentar ya. Ini si Cho. Bentar bro. Kayaknya Cho ini juga masih ada harapan bisa bintang 3 ya. Cuman gue pengennya juga Karina nih bintang 3 nih guys. Cooldown kita tersisa 1 ronde nih guys. Pun kalau nggak muncul nanti kayaknya sih kita kelewatan 1 ronde doang nih teman-teman. Semoga aja nanti dapat ya. Kalau nggak nongol nih, gue all in juga nih coy. Soalnya tersisa 1 ronde lagi nih bro. Oke, 12, tersisa 61 ya. Ini ambil, kalem bro, kalem. Ser, nah nongol dia semua coy. Ini kita jual aja. Kita puter, nice. Buh, amon ya. Nggak penting ini, nice. Kita puter lagi, wop. Ini kita jual aja cuk, ngapain ini? Dah, kita putar lagi. Nice. Konyol ya. Oke, nggak apa-apa bro, santai bro. Ketemu lawan si Agie. Dia mau main ke arah Lancer ya. Oke, harusnya sih kita bisa menang di sini bro. Kalem, kalem. Santai. Bisa ini bro. Wiss. Konyol ya si Wanwan ini ya, belagu ya. Buset ya. Apa lo? Trot mati kau. Wow. Ser. Kita refresh dulu 5 gold ini. Reset ya ini. Ya elah. Nah, ini kita ngambil yang premium aja ya. Oke. Nah, nongol dia bro, bintang 3 coy. Nanggung ya. Aduh, nanggung banget bro. Coba kita puter. Aduh, konyol ya. Oke, berarti kita kelewat 2 ronde nih berarti coy. Gak apa-apa bro, kalem bro. Semoga sih di sini itemnya magic lagi ya. Kita lihat dulu. Ser. Nah, ada winter, mantep. Oke, ini kita kasih dulu gini. Nah, ser. Kita cari dulu ya guys ya. Nanggung banget nih coy. Boleh. Nah itu dia. Oke. Kita rubah langsung aja nih coy. Nah kita rubah nih. Jem. Wop, mantep banget. Aktif juga nih wrestler kita coy. Kita kasih dulu gini. 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 Aduh. Nope. Nah. Oke. Nanti ambil lagi ya si Karinanya ya. Kalem dulu bro. Oke. Ketemu lawan Commander Brown. Dia udah level 6. Cuman santai aja coy. Kita udah gendut-gendut. Kalem bro. Kalem. Bisa ini harusnya. Let's go, let's go. Bisa dong. Nah itu dia. Tapi sayang banget ya, Yuzhong di sini beda banget dengan season yang dulu coy. Yuzhong yang dulu itu hero legend harga 5 gold. Skillnya itu yang jadi naga. Sekarang itu harganya 2 gold. Konyol ya si Muntun ini ya. Ambil lagi si Karinanya. Ser. Nah bintang 3 juga nih si Cho. Boleh kan. Nyambil juga, masukin aktifkan assassinnya. Kita pindah nih magic kristalnya bro. Kasih sama si Amon dulu. Aduh, nah oke. Oke, kalem ya. Magi kita belum aktif, yang penting assassin kita udah aktif dulu nih. Weh, udah keren ya. Wow. Ketemu lawan si Dim. Buset, dia main guardian ya. Ini guardian sekarang ini batu banget cuy. Kita mukulin batu ini cuy. Oke, kalem-kalem. Masih bisa sih harusnya cuy. Soalnya Amon ini bisa dibilang true damage juga loh, sakit banget cuy. Tuh.
Konyol ya. Ayo ayo, let's go let's go let's go. Ulti lagi. Nah, itu dia. Wah, si Grok ini nyuduk nih. Tuh kan. Konyol ya. Santai santai, masih ada mon. Mamam itu trot, enak aja lo. Oke, naik level aja langsung cuy. Ser. Wih, malam artis. Boleh lah ya, kita aktifkan juga nih weapon masternya bro. Oke, udah cakep ini mah. Power kita berapa nih kira-kira bro? 55, no. Udah kita paling gede bro, santai aja. Kita pakai hero seadanya dulu cuy. Ya kan? Ketemu lawan Jackson. Buset, udah level 7 aja loh. Oke oke, gak apa-apa. Yang penting dia masih kurus-kurus. Masih ada harapan kita bisa menang di sini cuy. Kalem. Santai bro, santai. Makan itu sakit gak tuh Amon kita guys? Apa lu? Apa lu? Makan itu malah ke situ loh si Yuzhong loh. Oke oke. Is belagu. Enak aja loh. Berarti kita menuju ke fat box kedua kan? Semoga itemnya bagus ya. Beuh, ada Astro guys. Wah, diambil konyol. Energi diambil gak nih? Kalau dikasih sih gua ambil bro. Konyol ya. Ya udah deh, kita ngambil si Aurora aja nih guys. Kalem bro. Yang penting kita dapat hero mage dulu nih. Lumayan, harga 5 ya kan. Oke, berarti kita aktifkan dulu ya. Siapa nih gantinya nih cuy? Ini aja kali ya. Si Marquis aja cuy. Oke, udah mantap ini mah. Berarti boleh deh kita jual si Martisnya ya. Ketemu lawan si Agi lagi, siap. Santai bro. Wih, belagu one-one-nya langsung ulti ya. Minta di ulti dia nih asli. Apa lu? Apa lu? Rasakan ini. Aduh, konyol. Ayo, anak. Makan itu. Wah, minta dikasih tahu ini ya. Makan itu. Enak aja lu. Tebel juga tapi ya. Ser. Boleh Martis nongol lagi ya. Kita aktifkan lagi nih guys Immortal sama Weapon Masternya. Oke, cakep banget ini mah. Kita main pasti aja nih bro. Kalem aja bro. Darah kita juga paling gede kan. Nah, cooldown kita satu ronde lagi nih coy. Nanti di creep round kita aktifkan aja langsung ya. Oke. Ketemu lawan Cindy. Buset ya, langsung gitu. Tapi untung aja loh dia nggak pakai one-one skill 1 ya. Lebih OP skill 1 sih bro. Santai-santai. Harusnya sih bisa sih bro. Masih bisa ini walaupun Sung Gokong ya. Santai-santai. Makan itu. Ulti lagi dong Mon. Makan itu. Amon ini harga 2 loh tapi OP cuy. Tersisa 25 lu. Enak aja lo. Nah, ini magic crystal yang ketiga, berarti boleh kita. Oh, ini aja cuy, ada yang dapat hero nih, guys. Nah, itu dia, bro. Oke, ini kita rubah langsung ya. Boom. Beh. Oke, bagus. Kita kasih sama Belerik nih aja, guys. Kita kasih semuanya. Ya kan? Oke, mantap ini mah. Good job. Gua sih berharap dapat Astro nih, guys. Konyol malah kadia ya. Apalagi nih, ser. Wah, dapat buku lagi, boleh mirror aja ya. Oke, kalem aja bro. Ini kita kasih sama Kagura berarti. Wop, ada Lunox. Ini naik level aja, masukin ini aja ya. Biar lebih tebel gitu kan. Nah, cowoknya boleh kita jual. Aktifkan 4 magenya guys. Oke, udah mantep ini mah. Lunox kita ambil, boleh deh kita ganti gini ya. Aktifin Astronya ya guys ya. Ini juga boleh kita jual, masukin ini. Nah, udah tebel kita ini coy, asli. Mantap ya. Good job. Ketemu Brown lagi, siap. Ayo kasih tahu Belerik. Tuh. Santai bro, masih kita lebih kuat di sini bro. Aduh, Lunoxnya masih hidup. Oke, oh si ini ya, si Joy, kirain si Lunox. Oke, ini kita jual aja, jual, tahan juga goldnya guys. Kalem aja bro, santuy. Wow. Ser, buset, malah si Arlot ya. Ini kita intip dulu lah ya, 104 nggak tuh power kita guys. Berarti kita udah pede nih ya. Santai dulu aja ya, kita tahan gold nih guys. Sembari nanti kita langsung naik level gitu kan. Oke. Okay. Kali ini ketemu one-one lagi. Oke, okay, gak apa-apa bro. Yang penting damage-nya terbagi-bagi coy. Sakit gak tuh guys.
Sakit banget gak tuh? Ulti lagi. Wrrrr. Trot. Wah parah sih ya. Ser. Oke ada Estes ya. Kita putar manja dulu. Irital gak usah dulu. Nah. Boleh. Putar lagi. Wop. Oke oke ada Valentina ya guys ya. Vale boleh lah. Putar lagi. Wop. Oke oke kita tahan dulu. Kalau mau 6 bisa sih guys. Gini. Terus kita ganti astronya nih guys. Terpaksa guys. Iya kan. Nah let's go. Ketemu Kang Tusuk. Buset namanya Kang Tusuk. Wah joinnya ada bintang 2 bro. Kalah kita ini mah. Aduh bisa gak nih cuy. Santai 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 santai. Ayo dong. Nah itu dia. Kasih tahu. Wah untung aja bro. Oke menang lagi kan. Tuh 26 gak tuh. Waduh, nggak ada. Ada elementalis guys. Nggak apa-apa cuy. Tadi gue berharap sih dapat astro guys. Ini juga kalau nggak diambil ya, om. Nah itu dia brother. Mantap banget. Wow. Oke ada Lunox lagi ya. Berarti masih satu ronde ya. Ini kita ganti aja. Kita jual. Oke berarti ini juga si Alucard boleh. Kita tahan gold aja ya. Ketemu mirrornya si Tim. Guardiannya belum 6 kan? Bisa sih harusnya bro. Santai bro. Sombong amat. Santai santai. Aduh konyol ya si Grok ini ya. Oke. Makan itu. Mana? Woi Kagura. Trot. Bisa 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 bro. Bisa bro. Bisa bisa bisa. Ayo let's go let's go let's go. Aduh gak bisa cok. Wah kestun lagi. Wah gak bisa bro. Nope. Wah konyol ya. Oke oke kita tandain si Dim. Konyol juga si Dim ini emang. Bangsat kau. Nah kita rubah sekarang ya bro ya. Udah aktif nih. Boom. Beuh. Double Lunox gak tuh. Oke kita kasih sama si Lunox ya kan. Ini kita jual aja berarti. Kita masukin magicnya. Masukin gini. Gini. Sama Flicker. Boleh sama Lunox lagi ya. Nah udah mantep ini. Satu lagi 6 naik level kan. Masukin gini. Oke udah sabi nih bro. Ya kan. Gak mungkin lah. Udah double Lunox kita bro. Ya kali kita bisa kalah. Bangsat kau. Oke ketemu Brown lagi. Siap. Oke let's go. Ini sih Lunox kita ini udah trut-trut terus nih. Tuh sakit banget gak tuh huh? Pulang kau. Ini gimana nih nasibnya nih? Apakah di sini si Dim menang? Let's go. Wah, enggak sih kayaknya Kang Tusuk yang menang, Cuk. Oke. Wih, buset. Joy emang OP banget, Cuk. Seriusan. Tuh. Kalah si Dim. Masih satu ya darahnya ya. Oke. Jax gak bisa 6 ya. Ya udah deh. Kita tahan gold aja guys. Syukur-syukur nanti bisa masukin si Gord kan. Bisa sih kalau mau. Kita ganti aja nih langsung ya kan. Kita oper ke sini satu lagi. Kita keluarin satu. Nah, cakep kan. Nah, biar Gord kita berfungsi gitu loh. Ini dapat item apa lagi nih? Ya gak tahu, tanya saya. Ser. Assassin boleh banget lah. Boleh guys. Nah ini kucing ya kan. Ini kita kasih sama Lunox. Ini boleh gini. Ini sama si Aurora aja ya. Oke. Ser. Kita cari lagi brother. Tapi ada si Brody. Menggoda juga si Brody. Gak usah kali ya. Kita putar aja ya. Wah itu dia. Kita kasih lagi nih kucingnya bro. Oke udah cakep. Taruh di sini coy. Nah ini kita intip. Di kanan kau ya. Ini di tengah. Oke berarti kita pindah aja ya guys ya. Nah kita taruh di sebelah kiri aja nih. Ini taruh sini. Ini taruh sini. Ini juga. Let's go. Nah kita lihat nih. Wah kayaknya sih double kill kita bro. Si Dim juga ketemu kita nih. Makan kau itu. Santai bro. Santai bro. Apa lu?
Ayo kasih tahu. Pulang dia, itu juga pulang. Double kill. Kita belum pakai double Lunox loh ya. Bayangin aja coba kalau kita double Lunox. Kocak ya guys ya. Agak banget kan? Nah, jadi kayak gitu coy caranya, bro. Mantap kan? Nah, ini dia line up kita, teman-teman. Akhirnya kita bisa menang ya. Jadi gua harap sih kalian itu nggak pusing lagi ya gimana cara pakai Commander Vale. Cuman saran gua, kalian jangan pakai Commander ini nanti di next update. Ini khusus Commander seru-seruan aja ya. Oke? By the way, power kita 207 ya. Lumayan juga coy. Itu kita belum pakai double Lunox loh. Kalau double Lunox kayaknya bisa sampai 220 kali ya. Oke deh, mungkin video kita cukup sampai di sini dulu. Thank you banget yang udah mampir. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.